dua tokoh ini saling berdekatan, Abah Musadi Kang Ayibmu. Dan kedua tokoh ini adalah salah satu tokoh, mohon maaf, ada empat tokoh yang tidak berani masuk ke makomnya Sunan Gunung Jati ke atas. Ada empat tokoh yang tidak berani masuk ke makomnya Sunan Gunung Jati, saking tak adubannya, enggak berani, meski gratis dari pihak pangeran. Nah, Arif Natadiningrat mempersilakan, tapi enggak mau empat tokoh ini, karena enggak berani. Makanya makomnya Sunan Gunung Jati salah satu makom yang dikunci, tidak boleh masuk. Wali lain silakan, Sunan Gunung Jati tidak boleh. Ada empat tokoh yang enggak berani masuk makomnya Sunan Gunung Jati Cirebon, Kang Ayibmu, Abah Musdahdi, Winong. Beliau ini hafal Quran semua ini, tapi beliwani. Ki Umar Kempek, Gus Dur, enggak berani masuk ke makomnya Sunan Gunung Jati. Kita menjadi suatu kebanggaan, terus menduwur Sunan Gunung Jati. Enggak bangga saya dengar itu. Sunan Gunung Jati lebih terima kasih kalau beliau-beliau berziarah di bawah, beliau turun. Makasih, 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 makasih. Ada apa? Rahasia. Saya tunggu di rumah untuk menjelaskan hal ini. Ada apa di atasnya? Wallahu a'lam bissawab. Yang jelas saya enggak berani, karena Sunan Gunung Jati satu-satunya wali yang berguru dengan Rasulullah, rohnya melayang. Abah Musdahdi beli wani, Kang Ayibmu beli wani, Saiful Bakri wingi oleh hadiah, silakan Kang naik ke atas setelah ceramah di rumahnya Mama Kosim dalam rangka 17 Agustus. Mohon maaf panitia, terima kasih, saya enggak berani. Guru saja saya enggak berani, apalagi Saiful Bakri. Kang Ayibmu bakal ziarah ning Sunan Gunung Jati, kebek ziarahe ning ning Masjid Sunan Gunung Jati. Ning masjid kebek, ning terminal. Aduh. Subhanallah. Mohon maaf jangan jadi perdebatan. Jenengan mangga mendhuwur, tapi jangan salahkan saya kalau ada yang tidak diinginkan dalam diri Anda, dalam kehidupan Anda. Shallu 'alan Nabi Muhammad.